benar. Bagian dari tubuh adalah T sama H. Pak, setengahnya aja, Pak. Kan. Kenapa sih? Kenapa? Robokop sih, Robokop. Bagian dari tubuh T sama H. OBH. Pak, itu kan huruf, bilang dong bagian. Huruf bagian dari tubuh, baru nulis T sama H. Gak usah marah, buktinya kita bisa menekan jalan pikiran dia. Ya, kan, tapi kan saya sudah sebutkan, saya sediakan huruf. Pertanyaannya bagian dari tubuh. Bagian dari tubuh? Yang saya sediakan yang huruf, kenapa ngambil huruf-huruf bagian dari tubuh itu apa yang ada? Jangan lagi, udah ngomong yang musuh-musuh. Udah. Kalau gak digituin, gua dia. Udah santai. Santai aja, men. Men, lo harus santai, men. Lo yang santai, kelas. Yang terakhir, kata misteri kita adalah, perhatikan baik-baik, hewan yang hanya memakan daging. Jangan stres. Silakan, Tim A. Gak ada di situ. Hewan yang makan daging. Singa. Aduh. Tiga, dua, satu. Singa deh. Singa. Apakah ada singa? Ada singa. 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 Singa ada. Hewan yang hanya memakan daging singa, apakah betul? Bukan itu yang dimaksud. Karena masih ada selain itu. Berarti bukan itu. Yang hanya memakan daging. Tiga, dua, satu. Tiger. Boleh saja. Silakan. Tiger itu macan kan? Iya. Setahu saya. Apakah macan atau tiger? Hewan yang hanya memakan daging? Apa ya? Oh, maaf sekali, bukan itu. Dan apa terus? Ngeri. Hewan yang hanya memakan daging. Ngeri. Apakah ngeri? Itu, kita lihat. Jawabannya itu. Ngeri. Seret. Hah? Seret. Pernah dengar ngelihat singa cegukan? Beda cegukan sama seret itu. Enggak seret dia ceguk. Ini saya kasih tahu pemahaman Anda, mungkin Anda hanya senang melihat kalau ada program seperti singanya keren nih. Kecepatannya menangkap mangsa. Anda lihat ketika singa menangkap atau harimau atau apapun binatang buas yang menangkap mangsanya, mereka makan. Ketika mereka sudah makan selesai, kan jalan. Berhenti itu. Apa itu karena kenyang? Bukan, karena seret. Tahu dari mana, Pak? Bapak pernah ngobrol sama singa? Kalau kenyang, mereka pasti duduk. Oke, baik kalau begitu ya. Makanya jangan makan daging aja, seret. Harus minum juga ya? Minum juga, jatuh. Oke, tapi kalau kita lihat kira-kira siapa yang nilainya paling seret di antara kedua tim ya? Luar biasa sekali, susul menyusul ya. Aku jawab tadi. Mereka saling bersaing. Dan siapakah yang berada di yang hari ini akan memenangkan hadiah kita. Jangan dibacakan skornya. Tim A punya minus 250. Sementara luar biasa tim B meraih tampu kemenangan dengan berhasil mempertahankan nilai 0. Yes. Berarti tim A yang akan memenangkan hadiah. Tim B. Yuki Kato dan Rona akan memenangkan hadiah kuis kali ini. Hadiahnya apa, Bung Alek? Silakan. Selamat bagi pemenang kali ini. Hadiah mobil seharga 200 juta yang dipersembahkan oleh Waktu Indonesia Bercanda. Silakan Anda bawa pulang. Selamat buat tim B. Silakan diberikan. Simbolis kuncinya nih. Taruhnya di mana? Ada. Ada. Silakan diberikan kepada pemenang. Tepuk tangan buat pemenang kita. Mobil senilai 200 juta. Ya. Pokoknya kita lihat ya, bawahnya total 200 juta. Mobil kan? Mobil kan? Iya, tuh 200 juta. Ini deal, Pak. Lu mobil, senilai 200 juta, lu bayarin tuh mobil 200 juta. Gua ngerti.
enak. Lu pakai ini buat jalan-jalan. Baca ini gue jadi seret kayak singa besar. Baik, mobil. Yang mobil, Yuki aja deh. Mobil. Ini doang gue bisa nih. Mobil, Pak. Mbak, terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Mobil senilai 200 juta, kita kasih. Mobil, bil. Bon. Tadi kan ditanya, mobil 200 juta. Iya. Yeah. Iya mau, gue kasih, kayaknya gak menghargai. Saya kan gak mobil. Gambarnya tadi kendaraan, itu kan mobil. Kenapa jadi tagihan? Anda mau gambarnya aja, nanti kita kasih. Terserah, tenang. Iya, terima kasih, Pak Ali. Bicara tentang ragu-ragu. Yang perlu Anda ingat, keraguan adalah jalan kegagalan. Okay. Kalau keragunan adalah jalan-jalan. Dan ingat, kalau Anda ragu-ragu keragunan, berarti Anda gagal jalan-jalan. Kembali hati kita yang gersang dan tandus di beli tetesan embun. Embun penyejuk oleh konklusi yang disampaikan oleh calon tong. Tentu saja kebahagiaan ini sangat luar biasa sekali kita semua rasakan oleh pemirsa yang ada di studio. Mudah-mudahan bisa terasa juga oleh pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih untuk bintang tamu kita, Yuki Kato. Thank you. Terima kasih untuk pemirsa yang telah menyaksikan. Jangan lupa ya, selalu saksikan WIB Waktu Indonesia. Bercanda! Sampai jumpa! Waktu